Assalamualaikum semua. Video kali ini aku mau buat cemilan atau ide bisnis, yaitu brulee boom. Apa aja sih bahannya? Ini dia bahannya: 250 ml susu cair, 20 gram keju cheddar yang sudah diparut, 5 sendok makan tepung terigu, setengah potong bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Gram mentega dan seasoning, ada garam, mecin, kaldu dan merica. Masing-masing 1/4 sendok teh, 1 butir telur ayam, tepung roti secukupnya. Kita proses bahannya. Pertama-tama kita iris bawang putih dan bawang bombay, cincang sampai halus ya. Setelah itu kita nyalakan kompor. Masukkan margarin sampai meleleh. Jika sudah cair, kita tumis bawang putih dan bawang bombay sebentar saja. Kalian bisa mencincang bawang putih dan bawang bombay lebih halus lagi ya. Lalu masukkan kornet. Di sini aku pakai hanya setengah kaleng, jadi kurang lebih 170 gram. Kalian bisa mengganti kornet dengan smoked beef atau sosis sesuai selera dan budget kalian. Lanjut, kita tumis kornetnya sampai warnanya sedikit berubah. Lalu kita tuang susu cairnya. Diaduk-aduk biar merata. Masukkan tepung terigu sembari diaduk-aduk lagi sampai rata. Lalu masukkan keju cheddar parut. Aduk-aduk lagi sampai merata. Yang terakhir kita tambahkan semua seasoning. Aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, teksturnya sudah mengental ya. Di sini kita aduk-aduk terus aja sampai semua bumbu-bumbunya tercampur merata. Matikan kompor. Sampai adonan tidak panas, lalu kita bentuk bulat-bulat.
Jika sudah semuanya terbentuk, ayo kita siapkan untuk bahan olesan. Pecahkan telur, lalu kocok lepas. Lalu kita oleskan adonan blueleknya ke telur, dan setelah itu ke tepung roti. Lakukan terus sampai adonannya habis. Di sini aku jadinya kurang lebih 21 pieces. Jadi tergantung kalian ya, buatnya itu besar atau kecil. Lanjut, kita tinggal goreng dah brulenya. Panaskan minyak goreng. Setelah panas, kita goreng brulenya. Masak hingga warnanya keemasan atau coklat. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Tadaa, brulé boom sudah jadi. Ini enak banget dimakan saat hangat-hangat. Selamat mencoba ya buat kalian. Dan untuk bahan-bahannya bisa kalian tambahkan sesuai kreasi kalian masing-masing. Di sini aku goreng brulenya hanya beberapa dan sisanya bisa kita masukkan ke freezer. Terima kasih sudah menonton.